Untuk mengembalikan kondisi perekonomian pasca COVID-19, para pejabat dan stakeholder diharapkan bisa terjun ke lapangan untuk mengetahui kebutuhan dan potensi masyarakat atau potensi daerah tertentu. Kebutuhan akan kedekatan dengan masyarakat ini salah satunya ditangkap oleh Ahmad Ridwan, anggota DPRD Jawa Tengah. Ahmad Ridwan yang merupakan anggota Komisi C mendatangi Desa Kebaturan, Kecamatan Bawang, Kabupaten Batang untuk menyerap aspirasi dari masyarakat. Selama pandemi, kondisi perekonomian masyarakat terpuruk. Oleh karena itu, perlu kreativitas dan inovasi agar perekonomian bisa terus berjalan. Kan adalah bahwa kami yang ada di legislatif maupun kami yang ada di partai politik ini itu sangat sekali membutuhkan peran serta masyarakat. Sehingga kami turun di lapangan, turun di masyarakat ini dalam rangka apa? Dalam rangka menyampaikan kepedulian kami bersama-sama dengan masyarakat, dekat dengan masyarakat, memberikan solusi untuk masyarakat di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini. Ridwan berharap para stakeholder bisa turun ke masyarakat secara langsung untuk membantu masyarakat pasca pandemi yang terjadi selama 2 tahun lebih. Danang Prakosa, Kompas TV, Batang, Jawa Tengah.